Bismillahirrahmanirrahim. Wanita Palestin hamil rayu peri kemanusiaan lahir anak di luar penjara Israel. Keluarga seorang wanita Palestin yang hamil dan ditahan di penjara Israel merayu campur tangan antarabangsa untuk membebaskan wanita itu supaya dia boleh melahirkan bayinya di luar penjara, lapor agensi berita Anadolu baru-baru ini. Anha Aldik, 25, menulis surat dari penjara yang dikirim menerusi seorang lagi tahanan wanita yang dibebaskan baru-baru ini untuk memohon bantuan kumpulan hak asasi manusia bagi membebaskannya. Apa yang perlu saya buat sekiranya saya terpaksa melahirkan anak dengan keadaan berjauhan dari keluarga? Saya digari dan anda tahu bagaimana sukarnya untuk bersalin secara pembedahan di luar penjara. Bagaimana saya perlu harungi keadaan ini ketika saya berada di dalam penjara keseorangan? Tulis Anha dalam surat tersebut. Wanita itu turut memberitahu bahawa pihak berkuasa penjara Israel akan mengurungnya berasingan dengan bayinya selepas bersalin bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Menurut ibu Anha, Aisyah, anaknya ditahan tentera Israel kira-kira 5 bulan lepas kerana dituduh cuba melakukan serangan tikaman di sebuah kawasan penempatan haram Israel dekat pekan yang menjadi tempat tinggal mereka. Dia memberitahu kami bahawa dia diberasah oleh tentera Israel beberapa kali ketika ditangkap walaupun dia menjerit memberitahu bahawa dia sedang hamil, katanya. Wanita itu kemudiannya dibawa ke penjara Hasharon di mana dia disoal siasat dengan lama dalam keadaan tangannya digari. Mahkamah Israel turut tidak meluluskan rayuan keluarganya untuk membebaskan mangsa serta tidak mengendahkan keadaan Anha yang hamil dan mengalami beberapa komplikasi. Aisyah menambah keluarganya telah membawa perkara itu kepada beberapa organisasi hak asasi manusia dan kedutaan luar bagi memberi tekanan kepada pihak berkuasa Israel untuk membenarkan Anha melahirkan anak di penjara. Sementara itu, kedua jawatan kuasa tahanan pertubuhan pembebasan Palestin, Qadri Abu Bakar, meminta campur tangan antarabangsa untuk menghentikan penahanan tidak berperi kemanusiaan wanita hamil Palestin oleh Israel yang kejam, Zionis yang sangat kejam sekali. Ampun, kita doakan baik-baik supaya beliau dapat keluar penjara dan dapat beranak melahirkan anak di luar penjara. Amin.